Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan kota tertua di Indonesia, dengan segala potensi yang dimilikinya, menjadikan Kota Palembang sebagai primadona baru dan juga menempatkannya sebagai kota metropolitan yang ada di Indonesia. Salah satu konsekuensi logisnya adalah pertumbuhan penduduknya yang cukup pesat, bahkan sangat cepat. Dampaknya mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah sekolah dasar dengan jumlah anak usia sekolah yang terus bertambah. Kondisi ini mengakibatkan banyak SD negeri kelebihan muatan. Di sisi lain, mengakibatkan banyak anak usia sekolah dasar sulit mencari SD yang kualitasnya mumpuni dikarenakan keterbatasan muatan di sekolah dasar negeri. Hal inilah yang membuat gelisah hati seorang bapak, seorang pendidik, seorang negarawan, dan juga seorang putra daerah dari Sumatera Selatan. Adalah ia, Bapak Marzuki Ali, yang terusik hatinya akan keadaan ini. Dan dengan segala potensi yang dimilikinya, mulai bergerak, melakukan langkah-langkah, yang salah satunya dengan merintis lahirnya SD Plus IGM Palembang, dengan tujuan dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang tangguh, bermental juara, istiqomah, dan berakhlak mulia, yang pada nantinya akan melahirkan para pemimpin yang unggul, berkualitas, jujur, adil, profesional, dan amanah. Dengan gerak cepat, Bapak Marzuki Ali segera membentuk tim dan memberikan amanah kepada salah seorang tokoh pendidik yang peduli terhadap pendidikan mental dan karakter anak. Dialah Bapak Zainal Nusyirwan yang diberikan amanah untuk menakodai kapal kecil yang akan mengarungi samudra luas dunia pendidikan lengkap dengan segala rintangan yang menghadang. Dan kini, memasuki usianya yang ke-12 tahun, dengan dukungan tenaga-tenaga muda dan profesional di berbagai bidang pelajaran, SD Plus IGM Palembang bertransformasi, menjelma menjadi salah satu pionir dalam hal mencetak prestasi di berbagai bidang, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Dan hari ini, sebagai wujud eksistensi dan keberhasilan sistem pendidikan yang diterapkannya, maka dengan bangga SD Plus IGM Palembang mempersembahkan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Plus IGM Palembang tahun pelajaran 2017-2018.